Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ni Zik buat nak project, kira macam ultimate guide lah untuk korang buat detailing untuk creator sendiri. Tetapi cost dia Zik tak dapat nak cerita lah sebab banyak sangat benda yang Zik beli. Sebab benda ni pun dah, Zik beli pun dah lama semua, tapi Zik akan cakap barang-barang yang apa yang Zik akan buat. So ultimate guide untuk korang nak detailing kereta korang ni, bagi Zik sebenarnya professional semua memang ada dia punya method dia lah. Macam Zik pun, Zik belajar daripada YouTube semua, daripada Mat Saleh, daripada macam-macam tempat lah dalam YouTube. Dan ini adalah cara Zik untuk bersihkan kereta yang betul-betul bersih lah. Kiranya macam ni benda yang Zik buat dalam setahun, Zik nak buat dekat Azia Isteri Zik lah. Jadi Azia Isteri Zik memang perlukan maintenance yang kau-kau lah untuk detailing. So kita tunjuk kereta ni. Kereta Isteri Zik, dan Zik akan tunjuk juga clip before before kita bersihkan. Korang akan tengok lah kat situ betapa kotornya kereta Isteri Zik ni. Zik lepas ni akan tunjukkan apa yang Zik akan pakai untuk setiap benda yang Zik nak buat. Okay, jadi untuk step-step ni, Zik akan buat first step cleaning lah. Bersihkan semua, bersihkan betul-betul. Lepas tu kedua, kita akan buat clay, proses clay Okay, yang ni adalah untuk exterior lah. Jadi proses clay ni, Zik ada benda baru nak sharekan kepada korang pada Soft 99. Nanti Zik akan tunjuk juga benda tu. Lepas tu proses ketiga, kita akan polish kereta ni. Cumanya macam Zik dah pernah polish dekat kedai, so dia punya swirl tu kira tak nampak lah. Macam ni tak nampak swirl lah. Jadi Zik akan buat light polishing sahaja. Dan lepas tu proses keempat, kita akan coatingkan kereta ni. Jadi kereta ni memang dah tak ada coating langsung lah. Zik rasa Zik tak pernah coating kot, Zik polish je kereta ni. Jadi Zik nak coatingkan seluruh body kereta ni, dan kita akan tengok dia punya hasil selepas tu. Dan cermin ni pun memang teruk guys. Dia punya kesan watermark dia memang teruk guys. Kalau korang tengok kat sini pun boleh nampak lah kesan-kesan watermark tu. Dan Zik akan tunjukkan juga macam mana korang nak bersihkan benda ni lah, kira dalam time slap lah. Sebabnya Zik dah pernah buat video sebelum ni, korang boleh tengok dekat sini lah, video untuk coating, untuk coating cermin korang ni. Okey, untuk dalaman, Zik akan bersihkan lah. Ni macam ni, carpet ni memang dah kotor. Pedal korang tengok pedal pun dah kotor. Kat sini-sini kotor-kotoran dia kan. Zik akan vacuum balik benda semua. Lepas tu korang tengok kat sini, ada kesan rotak tu pun kita akan bersihkan. Dan korang tengok ni, kesan gam kita akan bersihkan juga. Lepas tu dekat atas ni pun sama, korang tengok ni. Zik pun tak pasti apa puncanya. Mungkin masa pindah barang kat rumah baru kot. So atas ni memang kotor, tu pun Zik akan bersihkan. Jadi semua benda Zik akan tunjukkan kepada korang. Tetapi benda-benda yang bersih tu Zik akan bagi tahu. Lepas tu benda-benda proses yang Zik buat tu Zik akan buat time slack lah, supaya tak drag video ni sampai sejam ke kan, sampai 30 minit. So sekarang menunjukkan dalam pukul 1 petang. Zik dah tengok berapa lama Zik boleh siapkan keseluruhan kereta ini. Okay, jadi kita pergi ke barang pula. Zik akan tunjukkan sebab Zik dah susun section-section dia. Untuk exterior, ini adalah barang dia guys, untuk exterior. So untuk proses cleaning, wash, Zik akan pakai inilah, Meguiar Gold Class Car Wash. Dan semua barang-barang ni semua Zik akan linkkan dekat description untuk korang beli di Shopee. Jangan risau. Jadi kalau korang tengok, Zik akan bersihkan pakai Gold Class ni, Meguiar ni. Lepas tu untuk kita pakai proses clay, Zik akan pakai benda baru ni guys. Ini adalah orang panggil rubbing, super micro rubbing compound. Ini adalah orang cakap satu produk yang baru menggantikan clay bar. Jadi dia satu jenis macam liquid
letak je kat sponge ni dan korang boleh applykan dekat kereta lah. Dan dia akan bersihkan semua scratch dan juga scratch yang light, apa ni, kotoran-kotoran yang degil lah dekat kereta korang. Jadi ini boleh menggantikan clay bar kalau korang tak nak pakai clay bar lah. Lepas tu bila Zeke dah settle clay bar, Zeke akan buat coating. Ini adalah coating, korang boleh tengok lah dekat video Zeke beli kat mana. Dan ni pun dah ada kat Shopee, jangan risau, Zeke pun akan linkkan. Dan cara-cara nak buat pun ada video sebelum ni, korang boleh tengok. Okey, untuk cermin, ini Zeke akan pakai. Sama juga, ini Zeke pernah buat video. Jadi korang boleh tengok dekat sini, iaitu glass refresher dan juga ini coating dia lah, Glaco ni. Okey, jadi untuk enjin sebenarnya yang ni botol kosong lah. Zeke letakkan satu, orang panggil untuk cleaning enjin ni. Dia macam moderate punya kuat dia. Kuat yang moderate. Jadi ini adalah untuk kita cleankan enjin. Dan ini adalah enjin racing lah daripada Meguiar. Ini adalah untuk finishing dia, bagi nampak kilat lah. So macam barang-barang ni, ini adalah untuk kita bersihkan kat celah. Lepas tu yang ni bersihkan untuk dekat badan kereta lah. Dan ini adalah barang yang Zeke akan pakai untuk polish. Jadi kalau korang yang swirl mark yang dalam tu, memang tak boleh pakai benda ni lah. Ini capacity dia hanya untuk light polish sahaja. Okay, untuk interior, Zeke akan pakai empat-empat ni. Satu, yang ni adalah untuk kita restorekan balik dan hitamkan balik dashboard ataupun trim-trim dekat luar exterior pun boleh pakai. Dan Zeke akan tunjukkan macam contoh getah-getah yang dah pudar semua, boleh hitamkan balik. Dan memang Zeke recommend lah, ini memang produk yang paling bagus sekali. Sticker remover ni akan buat kita nak hilangkan dekat kesan-kesan yang rock tag yang lama tu. Lepas tu dekat dashboard tu ada gum yang tertinggal, kita akan pakai yang ni. Foam cleaner ni dia akan bersihkan dekat yang atas atap tu. Kalau korang boleh tengok yang hitam-hitam tu, jadi Zeke akan pakai yang ni. So cuma Zeke tak tahulah keberkesanan dia okey ke tak. Dan ini Zeke pakai vacuum ni, vacuum kecil lah. Okey, untuk tayar, ini tayar Zeke pakai iron remover, iron terminator lah. Iron terminator ni, dan kalau boleh korang pakai ni memang kena jauh-jauh sikit lah. Bau dia memang bau yang terbetar amat busuk. Zeke pun tak tahan bau dia. Lepas tu kita akan polishkan tayar pakai yang ni. Lepas tu yang ni adalah set-set bersih untuk tayar lah. Jadi ini adalah untuk dalam tayar. Yang ni untuk celah-celah tayar. Yang ni untuk luar-luar tayar. Dan juga yang ni untuk polish tayar lah. Jadi kalau korang tengok kat sini, kita ada dua sponge. Dua sponge ni korang kena guna sebab sponge ni hanya untuk luaran bodi dan ini hanya untuk tayar. Jangan kita samakan dia untuk kita bersihkan kat kereta lah. Sebabnya kat tayar ni dia ada dust-dust besi. So dust-dust besi ni kalau korang campurkan badan kereta, nanti boleh bercala. So asingkan, beli dua sponge. Satu sponge untuk badan kereta, satu sponge untuk tayar kereta. Jadi kalau korang tengok pun berus pun lain. Nampak? Berus untuk badan kereta, berus untuk tayar kereta. Jadi kat sini pun kita akan ada dua bakul. So satu bakul sabun, satu bakul untuk air biasa. Dan ini bawah ni kita boleh nampak, ini adalah untuk kita trapkan semua kotoran-kotoran kat bawah. Jadi kalau korang tengok sini, ini semua barang-barang yang memang Zeke pakai lah untuk kereta Zeke. Untuk kereta My V Zeke, untuk kereta Azia Isteri Zeke yang Zeke nak buat ni lah. Dan last sekali, ini adalah Zeke pakai. Ini Zeke rasa dah pakai 3 tahun kot. Memang bagus, memang bertahan. Nama dia Black Plus Decker. Zeke akan linkkan juga kalau korang nak beli. Tapi memang berbaloi lah. Pakai ni memang tak ada rosak ke apa benda, sebab mungkin Zeke pandai jaga. Tapi memang Zeke dah pakai ni nak dekat 4 tahun. Memang Zeke cakap tak ada masalah apa benda semua. Dan kalau korang nak tahu, sebenarnya kita dah ada produk baru yang tak perlukan pakai plug macam ni, wire macam ni. Dia terus macam lebih kurang macam ni lah. Style macam ni. Tapi Zeke tak pastilah, Zeke tak pernah beli lagi. Mungkin yang tu Zeke boleh buat review yang akan datang. Jadi banyak dah Zeke membebel untuk produk saja pun dah nak 4 minit. Jadi jom kita mulakan proses, iaitu kita bersihkan dahulu kereta. Jadi Zeke dah sediakan iaitu air, lepas tu ini adalah sabun dan air kosong lah. Kiranya untuk kita buangkan semua kotoran-kotoran kat sini. Okay, jadi untuk step pertama ni guys,
kalau korang nak basuh kereta, kita tembak air dahulu. Ini sebabnya bila kita tembak air dahulu kat semua tempat, dia punya kotoran-kotoran macam, kiranya macam pasir-pasir ni, biar dia hilang dahulu. Jangan kita terus basuh dengan sabun dengan keadaan yang macam ni lah. Disebabkan nanti dia boleh membuatkan kereta korang calar. Jadi nanti ada calar-calar halus tu, nanti dia akan timbul. Better korang bersihkan dahulu kereta pakai air yang biasa, baru kita akan sabunkan dia. Okay, jadi selepas kita dah basuh semua, kita dah hilangkan dia punya kotor-kotoran dia, kita akan sabunkan dia lah. So kita akan sabun satu badan. Tayar kita jangan buat apa-apa lagi. Kalau macam kedai, dia akan buat tayar dahulu, sebabnya dia takkan sentuh body dulu. Tapi kalau macam Zik, dia akan pakai badan dahulu baru tayar, disebabkan Zik ada nak pakai dua-dua bakul ni lah. Zik malas nak sihkan balik, lepas tu nak pakai ni balik. Sebabnya kat tayar ni yang paling toran dia paling bahaya lah untuk badan kereta. Jadi kita akan bersihkan dahulu badan kereta ni, dimulai dengan bumbung, lepas tu ke bawah, baru kita buat tayar. Okay guys, jadi kita dah bersihkan dekat badan ni, dah shampoo-kan dia. Kita pakai thermal shampoo lah kan, sebab dia macam bini kita kan. Jadi kita dah shampoo-kan dia. Lepas tu sekarang ni, kalau korang tengok ni, nampak tak? Memang berpeta lah air tu. Zik pun sakit mata juga tengok air-air yang berpeta macam ni. Jadi nanti tak apa, kita akan coating-kan dia, jangan risau. So kalau korang tengok kat cermin ni pun, ini Zik dah pernah buat kelakor tu. Tetapi dekat sebelah sini, kalau korang tengok, Zik memang sengaja tak buat dekat sini, sebab nak tengok apa beza dia kan. Jadi yang ni, yang dah coating cermin. Ini Zik rasa dah 2 tahun kot. 2 tahun ni kiranya masa video lah. Jadi kalau korang tengok masa video, ini dah hasil dia. Ini yang tak buat, tak pernah buat daripada dapat kereta. Jadi korang tengok lah beza dia. Jadi ini pun daripada video, Zik tak pasti 2 tahun dah ke, masih berkesan. Cumanya dekat sini dia dah hilang lah. Kalau korang tengok, nampak air peta. Ini dah hilang disebabkan ada wiper, sebab tu dia hilang. Lepas tu kat sini sama jugalah, dah hilang. Jadi kalau korang yang pakai gelakor ni, kalau boleh, bila buat ni mungkin kena top up lah dalam 6 bulan macam tu. Tiap kali 6 bulan top up, ataupun setahun buat glass refreshener, lepas tu buat balik. Itu nasihat Zik lah, sebab dia boleh tahan dalam setahun lah. Tepi ni boleh tahan lama, tapi depan dengan belakang tak tahan lama, disebabkan ada wiper. Jadi kita akan proses untuk bersihkan tayar pula. Okey, untuk ni Zik lupa nak bagi tahu, Zik takkan pakai air remover lah, disebabkan Zik rasa Azhar ni brake dust tak apa-apa nak kuat sangat. Lagi satu, ni sebabkan Zik takut yang warna hitam ni akan pudar. Zik takut iron remover tu buatkan dia lagi pudar lah. Jadi Zik tak nak dia buat dia jadi pudar. So Zik basuh bersih macam biasa je lah. Jadi pakai sabun pun tak ada masalah, memang okey je. Kita akan teruskan lah time lapse ni. Alright, tayar sudah settle. Memang dah nampak bersih dah. Sebelah ni pun kita dah nampak bersih lah. Nampak cantik lah. Cuma tayar nanti kita kena polish, sebab nanti tayar tu mesti akan buruk sikit. Okay, selepas kita dah bersihkan kereta ni, ni Zik tak lap lagi. Okay,
kita jangan lap dulu kalau kita nak buat cermin ni. Sebabnya cermin ni bila kita glass refreshener tu, nanti dia kena bersih, kiranya kena tembak air balik. Jadi bila tembak air balik, korang dah lap dulu, korang buat cermin, memang silap besar lah. Dia dah penat kat situ. So yang ni kita akan bersihkan cermin pula. Korang tengok ni, dia punya watermark nampak watermark tu. Walaupun dah pakai air pun still ada watermark. Yang ni tak ada sangat sebab kita dah coating. Yang ni coating dah hilang, tapi korang tengok lah watermark dia macam mana. Okay, jadi saya akan continue buat untuk watermark ni pula. Alright guys, so Zik dah buat kat depan ni. Kalau korang nampak lah, kat depan ni Zik dah buat. Okay, so kat depan ni dah settle. Untuk kat tepi ni Zik tak buat lah sebab dia masih ada coating lagi. So Zik boleh, watermark pun tak ada, so Zik boleh tambah je. Cumanya Zik nak kena buat kat belakang ni, kat belakang ni dan juga dekat belah tepi ni lah. Korang boleh nampak lah, nampak watermark. Tapi kat tepi ni tak ada sangat lah. Yang ni sebab kesan sabun. Tapi kalau korang tengok dekat sini lah, dia tunjuk kat belah sini. Okay, belah sini tak ada kesan-kesan watermark lah. Memang cantik je. Okay guys, selepas dah cuci, korang boleh tengok dekat atas ni nampak air semua turun. Korang tengok ni sebenarnya air ni. Tengok nampak apa? Ni semua air. Kalau korang nampak cermin korang macam ni, ianya bermaksud cermin korang memang betul-betul bersih lah. Dah tak ada apa minyak ke apa benda semua. So kita boleh apply glaku dekat sini. Jadi kalau macam ni korang tengok ni, ada ni lagi sikit kan. Bersihkan dia betul-betul, jangan ada kapu-kapu macam ni. Dan nasihat Zik adalah korang buat waktu cahaya-cahaya macam ni lah, macam panas sikit. Jangan buat waktu malam sebab waktu malam dia lembab. Sebab bila kita pakai tu, bila kita gosok-gosok-gosok, dia kena tunggu dia kering macam kapur baru kita basuh kan. Sebab kalau malam korang buat, dia takkan kering sebab malam sejuk kan. Jadi jangan buat waktu malam, buat waktu yang macam ni lah, siang ni. Lagipun bila kita pakai glaku, senang untuk dia kering. Okay, jadi kita nak teruskan dengan proses mengelap. So semua dah settle. Okay, jadi Zik nak tunjukkan satu benda. Okay, kalau korang tengok kat sini, Zik ada 3 kain Okay, ini semua adalah daripada Orsen. Orsen pula. Orsen lain, Osren. Osren Okay, yang ni adalah terbaru. Rasanya dia orang tak keluarkan yang ni. Jadi ini yang Zik beli terbaru, sama je dia punya ni, cuma warna dia lain. Tapi Zik cakap satu ni je boleh lap seluruh kereta. Memang best. Cumanya kalau korang nak betul-betul kering kau-kau, belilah lagi satu untuk apa-apa in case lah kan. Jadi macam Zik beli 2 disebabkan Zik ada Azia dan juga Myvi. So satu kereta satulah. Dan Zik beli lebih ni sekarang disebabkan satu ni dah lama Zik buat untuk lap tayar. Jadi kalau korang yang lap tayar, jangan guna kain yang sama guna kain yang lain. Okay, kalau tak besar pun tak apa, guna kain yang khas untuk tayar lah, khas tayar rim. Sebabnya kita tak tahu, mungkin ada yang melekat lagi debu-debu besi. Jadi pakailah kain yang khas untuk tayar. Jadi kita akan pergi ke step seterusnya untuk lap pula. Can we talk about, can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about, can we talk about me and you? Guys, ni Zik rasa dah macam dalam 10 minit macam tu. So kalau korang nak tahu betul-betul benda ni boleh lap ke tak, korang rasa pakai jari korang. Okay, macam ni korang calit. Kalau rasa dia dah macam berdebu tu, kira dah macam ni lah, macam kira macam kapur, korang dah boleh lap dah. Itu maksudnya dia dah betul-betul kering. Kalau korang rasa macam benda tu tak rasa kering, macam melekat, itu belum kering lagi lah. Jadi macam ni bila korang lap pun,
Senang je nak lap. Nampak? Dia dah hilang lah. Itu maksudnya memang benda tu dah betul-betul keras. Benda tu dah betul-betul dekat ni lah cermin lah. Jadi ini kira dah. Lepas ni cermin memang dah hydrophobic lah. Memang dah tak ada masalah lah. Kalau bawa pun tak perlu dah buka wiper. Pasal tinted ni korang janganlah tengok. Tinted ni tak tahulah isteri-isteri dapat tempat yang macam biasalah beli kereta. Dapat tempat yang dapat voucher tu, buat pun macam tak apa-apa nak elok. Ini pun nanti tengoklah macam mana. Okay guys, kita dah keringkan. Korang boleh tengok kat sini. Ui, nampak cantik je Zik. Nampak berkilat je. Belum. Banyak lagi tak settle lagi guys. Kalau korang tengok dekat-dekat guys. Zik tak tahu lah. Korang boleh nampak ke tak? Korang nampak ni Semua bintik-bintik. Apa benda yang kotor-kotor ni. Memang teruk ke kotor je. Korang boleh tengok Dengan calar-calarnya lagi. Okay. Jadi seterusnya. Macam ni, korang tengok ni, dah berbelang lah. Tapi tak apa, nanti saya akan tunjukkan produk yang memang cun lah untuk hitamkan balik. Korang tengok ni memang agak teruk lah. Biasalah kereta warna gelap memang agak sukar. Macam ni calar ni. Calar ni pun saya akan tunjuk cara dia macam mana nak hilangkan. Ada yang tak boleh hilang, ada yang boleh hilang. Kalau tak boleh hilang tu memang kita kena touch up lah. Okay, jadi seterusnya kita nak pakai produk iaitu inilah. Ini orang panggil dia pengganti untuk clay. Dia pakai macam solution lah, solution clay. Tapi dia memang untuk hilangkan scratch dan juga hilangkan bakta, benda semualah, benda-benda yang kotoran yang memang degil. Jadi dia ada warna dia guys, kalau korang tengok. So korang kena tengok lah warna apa yang sesuai untuk kereta korang. Macam ni memang untuk warna dark lah. Dia ada botol, tak siap je ada lagi dua botol kot. Warna apa entah, saya tak pasti. Yang ni adalah untuk kereta warna dark. Jadi kita akan teruskan. Macam mana kita nak buat, saya akan tunjukkan cara dia. Sebab ni kan bahasa Jepun kan, korang macam apa ni bahasa Jepun, tak faham lah ni kan. Okay, jadi saya akan tunjukkan proses dia macam mana. Okay, Zee nak mulakan dekat hood dulu. Kalau korang tengok ni korang perhatilah betul-betul ini adalah sebelum. Nampak ini kita belum polish lagi Kita baru pakai yang baru punya untuk menggantikan clay. Korang boleh tengok tu. Jadi Zik akan mulakan. So senang je guys. Kita titikkan dekat sponge warna hitam ni. Titikkan, kira sebatikan dia lah. Lepas tu kita gosok dengan pressure yang betul lah. Janganlah terlalu sental sampai nak meninggal kan. Jadi kita sental layan. So kita buat satu kereta. Jadi ini adalah cara dia. Dan korang layan lah timelapse Zik buat ni. So yang ni pun Zik cuci kereta semua ni pun dah makan masa sejam jugalah. Okay guys, ini hasil dia Hasil selepas Zik dah compound. Zik polish sikit kat sini untuk tengok macam mana. So Zik boleh buat kesimpulan bahawa sebenarnya compound yang Soft 99 buat ni, dia lebih kurang macam polish, tapi dia lebih mendalam lagi lah dia punya tu. Jadi Zik rasa Zik buat ni, Zik dah tak perlu polish. So Zik pakai je rubbing compound ni buat semua kereta dengan pakai mesin polish. Dan lepas tu kita akan terus coating. Cumanya ada benda-benda yang macam dalam, macam stone chip ni memang dah tak boleh buat apa lah. Kalau korang tengok kat sini kan, banyak stone chip kat sini. Itu memang tak boleh nak hilang lah. Itu memang nak kena, tak tahulah, nanti kita fikirlah wrap carbon ke apa kan. Tapi itulah cara dia. Jadi saya akan terus gunakan mesin polish dengan menggunakan Soft 99 punya compound. Zik ada buat, akan buat comparison yang Zik dah pakai compound tu dan juga belum pakai compound tu lah. Tapi untuk bawah dekat bumper-bumper dengan dekat tepi-tepi tu, rasanya Zik akan buat clay jugalah kot. Sebabnya Zik takut nanti, takut bakta tu kalau Zik pakai mesin polish tu,
Tak adalah macam polis drill kan, takut drill tu nanti jadi soul mark pula. So Zik tak nak lah macam tu. Jadi Zik akan buat traditional sikit lah. Takut apa-apa jadi kan. Okey, jadi kita tengok apa perbezaan dia, ada nampak tak perbezaan ni? Okey. Kau mula nampak tak? Ada sikit beza dia. Nampak eh? Ini line dia. Okey. So ini adalah yang daripada Kizik compound kan eh. Dia lebih kurang macam poli jugaklah. Lepas tu tepi ni yang tak nampak. Kau mula nampak beza dia. Zik nampak beza. Nampak beza dekat mata Zik. Tapi kalau korang Zik tak pasti, komen kat bawah kalau korang nampak beza dia. Dua ni, ni line ni. Korang boleh nampak lah calar ni. Okay, untuk korang kenal pasti calar ni boleh hilang ke tak, okay, first kali korang kena rasalah pakai kuku. Rasakan calar tu dia timbul ke ataupun ke dalam. Okay, Zik bagi contoh ini Zik rasa macam timbul. Okay, so macam ni Zik boleh rasa tau dia ke dalam. Pakai kuku lah, korang boleh pakai kuku, rasa dia ke dalam. Okay guys, jadi Zik dah try, memang tak boleh hilang. Rupanya memang Zik rasa lah calar dia memang kat dalam rupanya. Tapi kat sini tadi Zik rasa kat sini, sini boleh hilang sikit lah. Tapi yang ni memang calar dia dah ke dalam. So kalau nak hilang kan memang kena touch up lah. Itu je lah cara dia. Memang tak boleh lah polish ke apa semua. Tengok ini dah berbelang kan. Jadi yang ni Zik nak hitamkan balik. Tapi menggunakan Meguiar ni. Sebelum ni Zik ada buat video juga lah pakai macam cat tu. Tapi yang ni sebenarnya Meguiar ni pun okey. Cumanya harga dia keras sikit lah guys. Cuma harga Zik tak apa-apa ingat. Zik akan link agak bawah macam biasa. Dan Zik akan try letak dekat sini. Ini kalau korang nak letak, korang boleh apply dia dekat sini. Dan lepas tu korang tunggulah dalam 5 minit macam tu supaya dia serap dalam plastik ni. Jangan korang terus lap, sebab kalau terus lap dia tak berapa berefektif. Jadi Zik akan buat lah. Korang tengok hasil dia. Hitam tak hitam. Memang cantik guys. Memang macam baru. Korang tengok depan ni pula. Meguiar memang tak menghampakan lah guys. Meguiar produk Japan. Memang cun. Tapi Zik tak tahu lah berapa lama boleh tahan. Zik harap lama lah tahan dia kan. Sekarang pun dah pukul 4:30. Tak kat pukul 5. Zik baru settle polish. Kalau korang tengok, Zik dah settle polish. Sekarang nak coating. Barai juga. Interior tak settle lagi. Interior Zik tak buat apa-apa lagi. Zik baru settle exterior. Aduh, memang kau-kau penat dia. Patutlah orang charge. Kalau kedai charge, memang kedai charge mahal. Memang kau-kau lah kalau nak buat. Tak tahu lah, Zik pun tak tahu lah. Kalau buat seorang-seorang, memang penat guys. Memang penat. Tapi itulah, kita layan je lah kan. Sebab kereta Zik suka sebenarnya. Nampak memang cantik macam ni kan. Memang memang puas hati lah daripada tadi kan. Tapi ni memang nak buat dia pun penat jugalah kan. Okay, jadi Zik nak sambung Zik nak sambung hitamkan ni. Nak restore hitamkan ni.
tepi ni, korang boleh nampak lah getah-getah ni. Ni pun boleh pakai meguaya, tak ada masalah. So macam biasalah, kita buat, lepas tu tunggu 5 minit untuk dia serap, baru kita lap. Korang tengok ni, dia tak ada tinggalkan minyak sangat ke guys. Kalau Zik nampak Zik buat apa ni, tak ada apa-apa tau. Dia macam dah serap dekat dalam plastik tu. So memang nampak cantik, memang nampak macam baru. Macam ni pun guys, nampak. Selalunya kadang-kadang kita pakai, tak tahulah, jenis-jenis yang biasa kan, kalau minyak tu, bila minyak hilang je, dia terus macam dah nampak pudar kan. Tapi ni tak guys, memang lawa. Alright guys, sudah settle. Korang nampak cantik tak? Kita tengok sebelah sebelah tak buat air. Kalau korang tengok kat sebelah, nampak tak dia punya pudar dia tu. Tetapi kalau kat sebelah balik kita tengok tadi, memang dah hitam guys. Memang dah hitam. Dah malam dah guys. Sampai malam Zik duk balun Azia ni. Jadi apa ni, ada sikit lagi sebenarnya coating tak siap lagi. Tinggal pintu depan dengan fender. So Zik nak buat. So yang tu Zik tak buat time lapse lah, sebab Zik nak kena buat stopwatch, nak bagi cepat. Jadi ni dah settle exterior, nanti Zik nak kena buat interior pula. Memang penat guys, buat seorang-seorang memang lah. Tapi itulah sebabnya Azia ni, dia punya condition dia agak teruk tu yang lama. Kalau macam my visit, macam nak buat coating dan semua tu, Zik rasa tak selama macam Azia ni lah. Sebabnya Azia ni betul-betul kotor, memang nak kena bersihkan betul-betul, lepas tu baru coating. Kalau tak, nanti coating campur dengan kotor, dia jadi macam tak naik lah warna tu. Okay, Zik akan tunjukkan result yang dah coating kan guys. Jeng-jeng-jeng, ini dia guys. Okay, jadi ini adalah result dia guys. Kalau korang tengok, malam ni tak berapa nampak lah, tapi korang boleh nampak kot dia punya kilat dia macam mana. Sampai tu boleh nampak macam cermin lah guys. Kalau Zik duduk sini, kalau tak tutup, tak buka lampu, korang tengok, macam cermin guys. Macam cermin, memang cun. Ini kalau siang ni Zik pun tak tahu macam mana, warna dia mesti naik. Sebab midnight blue ni warna yang macam biru yang agak pudar lah bagi Zik. Tapi bila dah coating ni, dia punya warna biru tu Zik rasa dah naik sikit. So kalau korang tengok kat sini, lawa. Memang ngam lah guys. Ini boleh buat modify ni. Korang tengok, puas hati lah. Bila kita buat sendiri ni, memang rasa macam puas hatilah. Sebabnya kita nampak sendiri kan result dia kat depan, sambil kita buat kerja tu. Tapi kena buat kerja tu dengan betul lah. Kalau salah nanti tak nampak lah cantik macam ni. Kau tengok, korang tengok, nampak tak ada punya metalik tu semua timbul. Hei, berair-berair. Memang cun. Jadi ni dah settle, nanti nak kena buat interior pula guys. Zik tak tahulah video ni berapa panjang. Jadi kita enjoy je lah. Oh,
Alright guys, Zik sumpah barai. Sorry lah kalau timelapse untuk interior ni sikit sangat. Sebabnya Zik memang macam penat sangat dah. Memang tak tahulah nak cakap apa. Lepas tu, kalau rasa macam Zik buka car wash sorang-sorang, rasanya rugi kot. Okay, jadi kalau macam nanti Zik akan tunjuk selepas lah dia punya result dia. Cumanya result macam malam-malam ni tak nampak kan. Jadi Zik akan buat video esok pagi dia punya result. Lepas tu Zik akan tunjukkan kepada korang juga dia punya hydrophobic dia untuk coating dekat badan dengan dekat cermin lah. Sekarang Zik tak dapat nak buat disebabkan dia tengah dalam curing. Curing ni maksudnya untuk dia betul-betul keras dan betul-betul melekat lah. Kalau tak nanti macam Zik tersembur air ke, lepas tu Zik lap, takut dia hilang. Sebabnya benda ni dia memang seeloknya tunggu esok pagi lah. Macam kalau korang pun yang buat coating, janganlah lepas coating terus keluar kereta pergi jalan-jalan ke. Itu sebenarnya tak direkomenkan lah, disebabkan takut dia tak efek, takut dia punya coating tu tak betul-betul melekat dekat badan ataupun dekat cermin lah. Jadi itu nasihat daripada Zik. So kalau macam malam ni dah biar malam, esok pagi pergi kerja dah okey dah, tak ada masalah. Jadi itu adalah daripada Zik lah. Dan lagi satu macam contohnya tentang Zik ada tunjuk juga pasal gam yang melekat ataupun Rotex bekas Rotex. Yang tu Zik akan tunjukkan dekat TikTok guys. Jadi kalau siapa yang nak tengok bekas Rotex tu punya gam, nak tanggalkan dia macam mana, korang boleh tengok kat TikTok MG3Hub, MG3HubYT, ataupun korang boleh tengok dekat Reels MG3Hub Instagram. Yang tu Zik buat shortnya lah, sebab Zik pun nak ajar dekat diorang yang mana yang tak tahu, takut ada bekas kesan Rotex dekat cermin, macam mana nak hilangkan. Yang tu akan Zik akan ajar dekat dalam short lah. Jadi kalau yang tu korang nak tahu ataupun korang dah tahu, tak apalah. Tapi kalau korang nak tahu, korang boleh tengok dekat Instagram MG3Hub ataupun nanti korang boleh tengok dekat TikTok. Kalau siapa yang tak ada TikTok, boleh tengok dekat Instagram. Okay guys, jadi itu saja guys. Memang Zik barai, memang habis punya barai. Sebabnya Azia ni dia punya kereta Zik rasa dalam 3 bulan kot Zik biarkan dia betul-betul kotor. Lepas tu Zik buat dia punya detailing untuk korang guys. Sebab Zik nak tunjukkan untuk korang. Dan Zik yang barai. Zik yang barai. Aduh. Daripada pukul 1 lepas tu Zik rehat lah, solat. Lepas tu asal solat. Lepas tu Zik pun macam dah pening sikit sebabnya panas. Lepas tu Zik makan Panadol. Sekarang dah okey. Malam ni baru habis lah. Sekarang pukul 9 guys.
Ya Allah, pukul 9 guys. Jadi itu saja guys. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa subscribe, like, komen video di bawah. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.